Rindu ya? Rindu, halo. Rindu, ketemu yuk. Udah capek ketemu terus. Tandanya Om TV aja support hubungan kita loh. Kamu udah live-nya? Udah share live, udah nggak live sekarang. Oh ya? Nah, aku capek live streaming, Bagus deh. nge-lag terus. Mendingan gak usah live ya. Tapi kamu nyari apa? Aku kalau nggak live streaming kamu masih mau ngobrol. Iyalah, justru bagus lah kalau nggak live streaming. Kenapa emang? Malu tahu. Pagi thumbnail kamu masih muka aku. Tapi kan, tapi kan orang-orang kan pada suka sama kamu. Kamu ya, orang-orang sih bodo amat ya, aku yang suka sama kamu maksudnya. Itu siapa belakang di kaca? Mana? Itu Hansip, Hansip, Hansip. Aku baikkan Hansip, Hansip aja aku ajak main ke rumah. Kamu lagi ada orang ya di rumah? Di rumah nggak ada. Kamu tadi ngapain aja ke GI? Makan. Terus? Jika makan di dalam, terus habis itu pas sore ya kuliner lagi di depannya. Kamu tau gak sih Oh, kuliner di GI itu samping rame GI? banget ya? Iya. Kuliner GI itu masih rame gak sekarang? Padat banget ya? Setahu aku sih dulu rame, cuma sekarang nggak terlalu. Karena yang nggak boleh deket GI banget loh, jadi agak nyebrang sebelahnya lagi. Tapi kan lurusan kan, lurusan GI itu kan? Ya lurusan. Oh, kamu tahu juga? Tahu, aku sering banget ngeliat kalau lewat situ tuh banyak banget kuliner di sana. Cuman nggak sempet aku beli karena susah buat parkir di sana kan. Jadi yang paling iya benar. Yang paling bagus itu kalau misalnya kita parkir di GI terus jalan kaki ke sana, susah kan? Soalnya kalau parkir di situ. Parkir di situ aja 15.000 tahu kalau mobil. Oh ya? Misalkan cuman sebentar dong gitu, tapi tetap aja 15.000. Berarti next time kita ke sana naik sepeda ya? Biar setengah harga. Tapi lucu tau kalau naik sepeda, soalnya gak pernah. Iya, sampai rumah kita udah dandan cantik, iya, kamu juga sampai kan? Rumah udah, udah makan lagi. Tadi aku kuliner. Iya, sampai sana ketek basah gitu kan. Kadang kan keringetan genjot sepeda. Iya, bener. Kamu suka naik sepeda? Enggak, karena nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu tahu nggak siapa penemu sepeda? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Masih detail itu nanyanya. Penemu sepeda itu orang Amerika. Oh ya, terus? Namanya Selena Gomez. Bisa, bisa, bisa. Keren. Aku baru kepikiran sekarang. Kamu udah kepikiran sekarang kan? Baru-baru. Iya. Terus kamu tahu nggak biasanya orang-orang ya, kalau misalnya tuh pas lagi puasa, oke? Dia kan suka naik sepeda terus habis itu bukber kan? Kamu tahu bukber? Buka bersama. Buka bersama. Dan itu kamu tahu siapa penemu buka bersama? Bukber siapa tahu? Tahu penemu siapa? Itu orang Amerika juga. Saya siapa? Namanya Justin. Siapa tuh? Namanya Justin Bukber. Keren loh. Makasih ya atas infonya, jadi tahu loh. Iya, kamu harus tahu itu biar kamu nanti ditanya sama orang nggak bingung. Oke. Kamu ini nggak tadi sama teman kamu sampai jam berapa? Sampai kayaknya habis Isya. Habis Isya dari jam? Oh, belum selesai. Dari jam 2 kayaknya. Lama juga. Kamu makan lama banget. Kan kalau cewek tuh makannya sebentar, cuma ceritanya yang panjang. Oke. Jadi kamu makan satu suap, cerita dulu sejam gitu lah. Kan sushi itu kan biasanya bisa jadi, ada 6 buah kan sushi kan.
satu suap makan dulu sejam, cerita dulu sejam, makan lagi satu jam lagi gitu. Ya pokoknya kebanyakan ngomong lah. Oh jadi ini kalau aku ke GI waiting list itu ini yang bikin lama. Iya bener-bener. Karena aku sama teman aku baru ketemu lagi, jadi yang punya banyak cerita terus kita ceritain semua gitu loh. Oh jadi kamu banyak cerita buat di sharing sama teman kamu. Coba sharing sama aku ceritanya. Gak mau? Nggak apa-apa dong. Biar aku juga tahu. Kan aku nanti jadi bagian dari kamu. Bisa aja bang. Bisa bang gimana? Eh bantal kamu kok boneka kamu ganti? Ini guling. Boneka di belakang malu sambilnya. Punya berapa boneka sih di kamar? Itu bukan boneka, itu bantalan buat tambahan bantal. Bantalan nanti buat tambahan gak? Bantal. Oke. Okay. Okay. Jadi aku bantalnya harus tinggi, jadi aku tambahin pakai Mario itu. Ih, mendingan kamu selipin aku di situ, biar aku jadi bantal kamu. Gak enak, gak rata dong. Rata dong nih, perut aku rata nih. Aku suspek tau, mau lihat ya? Gak usah sih, terima kasih. Kamu suka cowok suspek? Yang apa fungsinya? Gak tahu. Oke gini deh, kamu kalau nyari cowok yang kayak gimana sih? Apa fisiknya? Fisiknya, physically. Soalnya kalau karakter pasti umum, orang-orang pasti bilangnya baik, gitu-gitu doang paling. Setia, itu udah biasa. Pada umumnya aja sih, punya dua tangan, dua kaki. Tangan aku tiga lagi, aduh. Gak ada spesifiknya, biasa aja. Oh, gak ada spesifiknya. Tangan aku tiga, jari aku tujuh, satu jari. Coba lihat. Mau lihat? Tujuhnya gimana? Enam, enam, bukan tujuh, enam. Mau lihat? Satu. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam. Sumpah padahal aku udah tahu. Tapi masih kena. Biarin aja, biarin. Biarin aja. Jadi kita kapan mau ketemu? Ayo, kami yuk. Boong ah. Asli, besok deh ya, besok yuk. Besok kamu gak kuliah kan, libur. Atau kamu, aku ke UMK aja deh. Kenapa? Ngapain ke UMK? Kalau ih jangan sebut. Jangan sebut. Kan aku gak live streaming juga, kenapa emang? Oh iya lupa. Yaudah tapi gak usah disebut. Yaudah. Kenapa aku nggak boleh ke kampus kamu? Aku bagi rapor. Di sana ada orang yang senioritas gitu, masih ada senioritas gak? Enggak sih. Enggak masalah. Sejauh ini aman-aman aja. Kenapa? Gak apa-apa. Karena sekarang kan dulu sih pas zaman aku banyak senioritas kayak gitu kan. Bahkan ada juga yang seniornya itu pakai kekerasan gitu loh. Jadi misalnya tuh kayak dipukul, ditampar. Dulu. Ya dulu. Mungkin zaman sekitar iya kan udah jam 6 tahun yang lalu lah. Sekarang cowok aja sukanya K-pop gimana, mau keras. Kamu gak suka K-pop berarti? Aku suka lagunya. Beberapa lagu suka. Apa? Kamu tahu apa emang? Lagu K-pop. Ada beberapa lagu yang aku enggak, bukan K-pop sih sebenarnya. Justru malah satu doang sih lagu yang aku suka, yang lagunya Jungkook gitu. Na 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 na. Itu lagu suka. Aku enggak tahu justru. Kamu enggak tahu. Kamu enggak tahu. Gak perlu tau lah kamu, kamu harus tau tentang aku aja. Aku tau aku, Jungkook tuh yang Seven. Jungkook mah di WC. Jungkook aku ngomongnya. Oh kamu bilang Jungkook tadi? Jungkook. Jungkook. Kuping kamu.
Oh, juga iya. Coba kamu bisa nyanyi gak sih? Enggak. Kamu hobinya apa sih selain bikin orang jatuh cinta? Padahal kamu udah nanya loh kemarin. Iya, voli. Terus habis itu voli apa? Kamu nggak ada hal yang kamu Ukulele. kerjain? Ukulele terus. Kamu ukulele kan udah gak main lagi kan? Udah. Enggak. Stop. Kalau seandainya kamu punya, Terakhir, terakhir tadi siang sih terakhir. berarti kamu punya ukulele dong. Tapi itu jauh tahu. Jauh di mana? Jauh di dekat pintu. Itu pintu di sana nggak ada ngelang, nggak perlu pakai motor kan sana kan? Berarti Bisa dekat. kok pakai motor. Bisa. Iya ada Kak Sude. Hai Kak Sude, tadi aku ngajak Kak Sude Katanya kamu tahu main. aku nggak live streaming, gimana sih? Aku kan ngetes kamu. Kamu bohong, ternyata. Kirain kamu tahu Kamu kalau bohong, seandainya. ternyata. Kirain kamu percaya kalau aku Aku nggak live liatin dari streaming. tadi. Sudeh, kamu lagi apa Sudeh? Gimana sih kamu? Ah, nggak jelas. Ya maaf. Nggak apa-apa. Kak Sude. Siapa Kamu namanya? tak dulu. Kakak kamu ya? Kakak kamu ya? Kok gak ada suaranya sih? Halo? Dengeran gak sih? Coba lagi. Iya, kedengeran. Dengeran. Juga Kedengeran. yang tadi. Gak kedengeran. Siapa itu kakak kamu? Enggak. Ayah. Ayah. Eh, bawa kesini ayahnya. Ngapain? Mau kenalan? Kamu mukanya ini banget ya. Mukanya si Rindu tuh gimana ya? Melas banget. Muka kamu melas banget. Tapi lucu, tapi lucu. Senang ngelihatnya. Kamu tuh mukanya ini loh, apa namanya? Enak, enak dipandang. Aku tadi ngajak Kak Sude main ome tau. Terus Ome di eh Om. Sude main ome. Terus Sude di Ome enggak? Gak tau. Coba tanya. Udah ya, Kak Sude udah di ome ya? Coba tanya. Udah kayaknya, Kak Sude nanya aku di mana. Aku di sini, Kak. Tanya, bilang sama Sude di hati aku gitu. Kak Sude tolong, aku digombal. Rindu, 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 rindu. Kamu kalau liburan kemana? Apa? Kamu kalau liburan sukanya kemana? Aku tuh seringan ke Jogja. Hah? Ke Jogja. Kenapa Jogja? Karena enak aja. Apa yang spesial di sana? Ya aku tahu Jogja spesial kalau kamu di sana. Kalau buat kamu yang spesial apa di Jogja? Apa ya? Enak aja gitu suasananya. Di mananya Jogja itu? Malioboro lah tentunya. Oh, kamu suka yang kamu suka tempat yang rame gitu ya? Enggak juga. Pokoknya kayak enak aja deh kalau di Jogja. Apa Selain di bedanya? Bandung. Di Bandung kan pasti ramai banget. Bukannya Jogja lebih ramai ya? Karena Jogja kan lebih jauh, jadi orang lebih deketnya ke Bandung gak sih? Jadi ramainya di Bandung gitu. Gak terlalu seramai Bandung maksudnya. Maksud kamu yang bikin ramai orang Jakarta? Dua tempat itu? Ya kan? Enggak juga lah. Iya tahu tapi kamu biasanya kalau ke Jogja sama siapa? Orang tua lah. Hah? Orang tua. Iya, mak bentar. Udah samperin lu sana, samperin lu, Gi, sana lagi. Aku tungguin sini, sana lagi. Iya, ngetok-ngetok dong. Kamu disuruh makan ya? Udah samperin ntar masuk.
Iya, kamu tuh ini dulu nggak apa-apa, masuk-masuk aja nggak apa-apa emang. Kenapa? Eh, kamu kalau ketahuan main Omet TV gimana sama mama? Emang kenapa sama Omet TV? Ya nggak boleh nggak? Nggak tahu sih, nggak nanya. Bang, gua orang tua gua strict segala macam, nggak bisa ini, nggak bisa apa, jangan dimasukin ke YouTube dong gitu-gitu. Agar orang tuanya strict gitu loh. Tapi aku nggak sampai segitu ya. Nggak masalah ya. Jadi besok ketemu yuk. Masih aja mau ngajak. Katanya nggak masalah. Besok jam berapa bisanya? Besok jam berapa bisanya? Terus gak sih? Serius? Gak tau jam mereka. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita di ini aja, di tempat di Matraman aja. Biar kamu juga nggak jauh. Aku nggak di Matraman, udah nggak di Matraman. Di mana? Di mana? Di mana? Gak mau. Paling juga nggak bakal wacana ini. Kalau kalau kamu bilang besok, ayo aku berangkat besok asli. Matraman mah deket dari sini. Orang aku ditinggal di sini kok. Aku nggak di Matraman. Di Matraman itu bukan rumah aku. Rumah siapa? Rumah tante. Rumah tante. Yaudah, kamu ke daerah Matraman deh. Kamu di mana aja kalau gitu? Geleng, 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 geleng. Gue jawab. Hah? Gak mau sebut. Yaudah. Tapi aku di Jakpus juga. Aku di Jakpus juga. Tapi kamu nggak jauh ke Matraman kan? Ya udah ayo, tunggu di Matraman ya. Di mananya? Di daerah Megaria. Mau makan pempek. Yuk. Itu di mana aku nggak tahu loh tempatnya. Itu loh sebelah Cipto. Oh, sebelah Cipto. Iya, persis loh sebelah Cipto. Kalau kamu tahu oh. Ini enggak? Kamu tahu Ismail Marzuki tahu. Nah, dari Ismail Marzuki itu kalau kita dari jalan Raden Raden Inten enggak salah ya, enggak salah. Raden Inten ya. Seru, ini Taman Ismail Marzuki. Iya, Taman Ismail Marzuki kalau kita arahnya ke sana ke arah Matraman. Nah, itu kamu lurus terus belokan ke kiri itu Megaria. Raden Saleh dan Cikini. Aduh. Cikini. Cikini tahu-tahu. Cikini. Nah, itu lurus terus ke arah yang Matraman, itu sebelah kiri. Megaria deket banget dari tempat kamu itu. Lurus terus tapi ke arah kiri kan? Lurus terus. Kita lurus terus ke arah yang lebih serius. Terus itu di mananya di yang jualan pempeknya tuh di spesifiknya di dekat RSS RS-nya itu. Enggak, di dalam situ dalam mall. Dalam mall. Kayak ada kuliner gitu lah. Bukan kuliner sih dia kayak bukan mall apa ya? Bukan festival juga. Pokoknya kuliner lah. Tempat makan. Oke. Besok ya? Ya, insya Allah. Insya Allah itu 99,99%. Kalau kamu batal, itu batalnya itu karena kamu misalnya tuh meninggal. Enggak segitu ya sih kayak. Bener tau, kamu gak tau ya. Tapi masa sampai meninggal, gak mungkin lah. Iya dong, emang begitu. Enggak deh, gak mungkin, cuman ya udah kalau bisa. Ya udah. Tapi kamu besok ada acara kemana? Enggak sih. Free. Atau mau ke GI lagi? Enggak. Ke ya udah ke pempek. Ke pempek aja. Pempek. Kamu mau makan apa deh di daerah Senen? Oh, berarti ini mau ke Senen. Bukan, maksudnya di daerah Matraman kok Senen sih? Matraman situ kan banyak kuliner tuh. Kamu mau makan apa deh? Atau kamu makan apa deh? Aku ngikutin kamu aja deh. Gak tahu, biasanya kalau ada makanannya aja. Gak yang patokin mau makan apa.
Yaudah, yaudah kalau situ aja ya. Di mana? Di Megaria itu ya. Itu banyak makanan sana. Bisa kelihatan gak sih kalau kasudnya masih ada atau enggak? Coba tanya. Oh ya, kasudnya masih ada enggak? Dari tadi aku ngajak kan? Ngajak apa? Ngajak main. Main kemana? Main ome. Kita mau di Ome. Kan bisa video kalau di Instagram, repot banget main Ome. Iya sih. Kan kayaknya enak aja. Berarti kamu bisa bahasa Inggris ya? Siapa? Bisa. Terus kamu ngobrol sama Mbak pakai bahasa apa? Turki? Ya kali masa bahasa Turki. Kak Sudi bisa bahasa Indonesia. Bisa sedikit ya. Tapi nggak sedikit sih. Aku bahasa Indonesia terus sama Kak Sudi. Tahu nggak Sudi mau ke Indonesia tahun depan? Gak tahu emang ya kak. Emang ya kak. Ya Sudi, I'm kita sorry harus Sudi. Aduh, aku nggak boleh ngomong. Aduh. Serius? Aduh, padahal itu surprise. Aduh, gak enak banget gue ngomong. Sumpah, Kak Sudah emang ya, Kak? Ya, keceplosan dong. Astaga. Sudah, sorry, sudah. Aku gak boleh ngomong. Ah.